Cek satu dua cek cek. Hey yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, balik benar bagus baru berchannel total tukang syukur bosku. Ya boleh kabar semoga kalian sehat. Sehat. Semoga kalian sehat selalu dan sukses bosku. Oke bosku, kali ini saya memotong rambut si customer, mintanya itu 2 jari bosku ya. Tapi ya, ya saya bosku ya 2 jari versi saya itu bukan 2 jari. Ya rapi saja bosku ya. Gak dur, gak ndek gitu. Jadi pantes mawon bosku ya. Oke, ini langkah pertama saya parting ya. Parting itu penting banget. Nah, antara penting gak penting buat saya itu penting karena buat pola atau panduan garis bosku ya. Karena hasil akhir itu yang menentukan parting bosku ya. Antara kanan kiri itu bosku ya. Gitu bosku ya. Tapi lah sekiranya gak penting ya, gak apa-apa bosku, bebas ya. Semua itu ada cara masing-masing bosku ya. Oke lanjut, ini saya menggunakan gaya nomor 2 atau sepatu nomor 2 itu sekitar, nah kaya ini bosku ya, ini ngarannya bo, 2 jari warna bosku. Oke setelah itu saya gunakan gaya nomor 0,5 ya, ini 0,5 ini ketinggiannya 1 jari di atas telinga bosku ya. Nah kayak gini bosku ya pengambilannya, jadi customer itu nggak minta 0 bosku ya, mintanya biasa. Kadang minta nomor 1 gitu bos, tapi kalau nomor 1 nanti kurang tipis, makanya saya menggunakan 0,5 kalau minta 2 jari. Ini 2 jari versi saya bosku ya, jadi yo apa kalau ada yang nggak sama ya monggo bosku ya, saya punya alasan tersendiri. Ya bos ngelele ya, aku sih ngelele bos ya, ngerti apa 2 jari versi rong nyari atau 2 jari kemudian. Nah oke bosku, ini saya menggunakan gar nomor 1,5 antara open close bosku ya, untuk menyambungkan ya iya kayak mana bosku. Terus kayaknya bosku tadi satu open kan gitu ya, satu open ya, sorry bosku tadi satu open bukan 1,5 untuk menyambungkan. Oke terus ini saya membuat outline atau kerik bosku ya. Nah ini saya menggunakan trimmer Kime 5021 bosku ya. Trimmer lawas bro, nah, keluaran lawas sih baru kone 100-an bosku ya. Golek ya atau yang golek ya nang toko online kone bosku ya. Oke bosku, setelah itu rambut atas ini posisinya belum dipotong seperti ini. Jadi dipotong sedikit bosku ya, salah bosku ya. Ini video lama bosku ya, dari YouTube saya upload ulang lagi bosku ya. Oke, untuk pertama ini yang atas saya semprot pakai air. Kenapa? Karena kalau pas dipotong itu ngepiar bosku ya. Nah makanya saya potong supaya ngepiarnya itu kena air itu nggak ngepiar. Biar yang kena air kata-kata ini. Oke bosku, untuk ketinggiannya kebandaannya seperti itu ya, ya yang dipotokkan langsung sampai belakang, jadi di depan untuk sebagai pandu yang paling pendek langsung dilanjut ke depan bosku ya. Seperti ingat sebelum proses eksekusi harus dilihat karakter rambutnya, kondisi rambutnya bosku ya, rambutnya ini pendek sudah pendek atau belum bosku. Jadi sekiranya kalau minta potongan seperti ini terus mintanya pendek ya mekro kaya ulo bosku ya. Jadi ya dikandani atau diedukasi fotonya sedikit saja ya bosku ya. Nah kalau pantas gak pantas ya nanti yang bilang itu ortonya atau gurunya bos, karena kan si customer ini masih kecil loh sih ya, masih SMP bos ya, jadi potongnya kan patut. Kalau ini patut bangga ya monggo di komen kalau komentar bos ya. Nah untuk kurang lebihnya seperti ini bosku ya, mungkin ada yang kurang ya mohon maaf bosku ya, ya namanya tukang ukur punya gambaran sendiri-sendiri bosku ya. Oke bosku, untuk yang wes. Semoga bermanfaat ya videonya kali ini. Langsung saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
I'm in the middle of the sunshine daydream. Come on, baby.